Alright, hello Ningeno Minasan, welcome back to Nobrian Sabardo aka Nobrian Sekai YouTube channel. Kali ini kita akan bahas-bahas untuk update pada hari apa ini? Rabu ya, tanggal 31 Agustus. Dan ini menarik kita, Pak. Dapat sesuatu yang wow ya. Mohon maaf kalau ada suara WA, harap maklum. Jadi di sini kita dapat beberapa hal ya. Untuk summer festival kali ini ya, di event baru summer edition, yaitu kita dapat free to play Goten. Ini kita bahas kemampuannya, ada co-op lawan Broly. Oke, platinum equipment mission di sini untuk mendapatkan Super Saiyan God, Super Saiyan Kaioken Goku, salah satu karakter ultra yang aku miliki ya, very good. Terus dapat 300 kristal dan slot remover dan lain-lain. Sementara itu, nanti mungkin minggu depan kita dapat karakter baru sih. Ini dia bannernya ultra, tidak recommended untuk di gacha pastinya. Gitu ya. Itu doang sih. Untuk PvP masih ada PvP. Tournament of Power sudah selesai. Aku juga udah upload juga pagi-pagi. Tapi itu what it is, ya. Yeah. Dan kita dapat banner baru kalau nggak salah ya. Oh, belum up ya. Kita dapat banner yang namanya banner itu sih sebenarnya. Banner summer tapi belum keluar, Pak. Tapi this what it is. Jadi kita akan bahas-bahas terlebih dahulu untuk kemampuan dari Goten Super Saiyan ya. Purple lagi. Oke, okay? Ini free to play. Oh. Broly. Kita belum punya Broly LF dari ini ya, kemungkinan kita dapat sesuatu yang dari movie ini. Ini kan Broly movie kan. Kita akan lihat ya kemampuannya. Tipe defense not good pasti. Defense very good untuk strike dan blast ya. Takas from the movies free to play di sini, event eksklusif. 6 THT nani. Apa ini maksudnya, cuk? Oh, anniversary ke-6 kah? Mungkin. Maksudnya apa ini 6 TH, Pak? Semua ini sih semua karakter yang rilis setelah anniversary ke-5 ya. Iya. Yeah. Ada di sini nggak ada sel. Gak ada sel, dan setelah sel kita dapat ini ya, sama Goku ini. Iya, ini semua karakter setelah anniversary ke-5. Jadi kemungkinan ini yang terakhir sih. Nanti kan next banner nanti udah beda lagi mungkin. Oke, oke, menarik. Mungkin ada Legends Battle Royale event yang lain ya. Jadi kita bahas kemampuannya dulu. Start not good ya untuk damage pastinya karena tipe defense. Strike biasa, blast biasa, kamehameha, massive impact damage 30%, terus special move damage ya, pengurangan ki, oke, okay. Dan menghilangkan buff dan juga attribute upgrade. Untuk green card di sini draw satu kartu, heal dan ki 50, very good damage, dan juga destroy satu kartu. Debuff plus 5 untuk cost. Terus untuk main ability, draw blue card, dapat key dan health. Damage untuk blue card tambah 100 ya. Jadi ini masih very good sih. Dulu kan biasanya free to play major ya, Pak. This is good. Damage-nya akan sakit juga ya. Mengurangi key. Turn family event eksklusif Saga from the movies. Strike attack dan blast very good. Defense tapi apa di bawah ini aktif ketika battle dimulai 80% damage inflicted, pengurangan damage 70%, pengurangan ki, ngeheal dikit demi sedikit. Apa di bawah ini aktif ketika karakter ini di arena dapat ki 30 damage dan juga card draw speed, pengurangan track and blast power, tambahan 20% damage untuk tim support,
dan juga efek debuffnya aktif untuk atau jika ada karakter Goku atau Gohan sebagai battle member. Jadi ini movie Broly Second Coming ya, yang Father Son Kamehameha. Family Kamehameha. Terus di sini Inherited Will, efek debuffnya aktif ketika cover change, pengurangan ki, penambahan cost, dan juga card draw speed 21, efek debuffnya aktif ketika diserang oleh art musuh, dapat heal 10% dan ki bisa aktif terus menerus ketika karakter ganti ya. Efek debuffnya aktif ketika musuh mengaktifkan ultimate, awaken atau rising rush ya, tipe netral ya. Terus pengurangan damage untuk ultimate awaken arts power, menghilangkan buff musuh. Oh, jadi ketika ini ada di arena ya. Efek debuffnya aktif ke diri sendiri ketika ada Goku atau Gohan, tambahan damage. Oke, okay, sound family meta ya berarti. Menarik, not that good ya tapi. Tapi lumayan lah ya. Itu play, Pak. Terus untuk equipment kita dapat beberapa karakter equipment yang cukup OP ya. Ini kemarin kan ah, tahun minggu kemarin kalau enggak salah. Ini GT ya. Dari PVP kalau enggak salah ya. Not that good ya pasti. Karena nambah defense buat apa, Pak? Satu dragon lagi. Ini not bad ini. Ini not bad sih. Track attack mentah loh, ini very good ini. This is good ini. Ini minggu lalu sih. Majin Fusaga God Key. Oke. Okay. Kita sendiri mau bahas yang mana? Ya ini dia yang baru. Super Saiyan Goten, ini untuk Super Saiyan dan Saga Storm the Movies atau Saga Storm the Movies ya. Jadi ini adalah untuk, oh ini dari co-op ini. Untuk co-op ya. Biasalah ya, ini untuk hybrid dan Saiyan ya. Not bad. Ini yang lama ini. Terus ini yang baru. Awaken baru ya. Special move. Heal. Terus tambahan stack attack dan Shadow Dragon. Untuk setiap satu dragon di battle member. Oh ini bagus sebenarnya. Kalau tim kalian satu dragon semua, Pak. Oh tiga ya, battle member ya. Jadi kalau kalian full tiga battle member ini bisa ditambahkan untuk setiap pack satu dragon. Wah, gigi juga sih. Bagus ini satu dragon. Terus equipment baru yang OP itu ini sih. Kita punya platinum kan. Kok hilang ya? Nah, ini dia. Ultra Super Saiyajin, Super Saiyajin Goto, Super Saiyajin. Kaioken Goku. Namanya enggak jelas. Slot 1 tambahan health 20%, tambahan strike dan plus 50%. Tambahan defense juga 50%, ki recovery 50%, slot 2 efek debuffnya aktif ketika nyawa itu kurang dari 50% atau kurang setelah diserang oleh arts musuh. Ya, dapat heal tipe netral, 30 timer count dan lock main abilities. Damn, this is good. Slot ketiga panjang sekali, saudara-saudara. Anjir, harus bintang 7 ah. Punya aku gak sampai bintang 7 kan, kalau gak salah. Efek debuffnya aktif ketika karakter ini masuk ke arena ya. Damn. Nullify special action di, apa namanya, netral ya, berarti menghilangkan cover change. Ini gates mengisi 50% lebih cepat. Dan ketika bintang 7 sudah terbuka, 70% damage inflicted. Tambahan efek debuffnya aktif jika berhasil menyerang dengan strike atau blast, dapat draw 2 kartu,
lock musuh juga. Wow, kita harus bintang 7 dan saya belum punya bintang 7, Pak. Ajak ya. Sate, ume wa dore dake. Bintang 5 doang. No. Kurang full power, Pak. Dan ini bikin males sih karena ultra itu sulit didapatkan ya, coy. Bikin males sih, Pak. Ini dia misi untuk mendapatkannya. Mendapatkan Ultra Super Saiyan God Super Saiyan Goku Ultra. Ih, tinggal kita klaim ya sebenarnya, langsung kita pakai. Tapi kurang bintang satu lagi. Damn it. Kita masa gacha sih? Ada sih, tapi enggak recommended sih. Enggak recommended sih. Kalau kalian like ya 100 atau kalian share video ini hingga 1000 viewer, nanti aku gacha lagi. Ini termasuk banner yang saya beruntung sih. Jadi itu sekiranya thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and see you to the next one. Mantannya segera showcase itu ya karakternya. Super Saiyan Goto Super Saiyan Blue Goku ya. Mantannya.